Lampunya sangat terang sekali. Tuh, masih menerangi kamera loh. Nah, seperti ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Semoga Anda, saya dan kalian sehat selalu ya. Oke, jadi neng video kali ini aku ameh review LED Yamano lagi nih. LED Yamano dengan panjang 50 cm sampai 60 cm nih. Ini lampunya seperti ini. Nah, ini ya, lampu LED Yamano P600. Nah, ini juga tersedia di toko Dede Aquarium dengan harga Rp75.000. Nah, mari kita unboxing dan kita lihat kecerahan lampunya dan ukuran lampunya ya. BTW, video yang apa namanya LED P800 jangan lupa ditonton. Kalau mau beli silahkan beli, ada di toko kita. Nah, ini dia. Ini dia ya, lampu LED P600 seperti ini. Lampunya nih, lampunya sangat terang sekali. Tuh, masih menerangi kamera loh. Nah, seperti ini. Iki aku neng toko review nih. Tuh dia, ini dia. Ini juga ada besi pengaitnya untuk akuarium. Ini sangat cocok untuk 50 cm-an ya. Nah, seperti itu lampu LED P600 ini dengan panjang 50 sampai 60 cm. Nah, ini itu apa ya? Merek Yamano itu paling rekomendasi untuk akuarium air tawar maupun air asin gitu, teman-teman. Nah, ini apa ya? Lampu atas, bukan lampu celup ya. Ini intinya jangan sampai kena air, kalau kena air nanti konslet. Nah, begitulah unboxing ya, apa ya, sekedar contoh aja produk-produk lampu yang tersedia di toko Dede Aquarium. Nah, jangan lupa kalian like video ini dan komen ya, kurangnya bagaimana, apakah toko ini masih ada kekurangan, silahkan komen di kolom komentar, dan apa yang perlu saya review, perlu saya beritahu di kolom, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan apa yang belum tahu ya, silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Nah, oke, aku Mujae Wong Jogja, matur suwun sudah melihat video ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Oke, aku Mujae Wong Jogja. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.